detik-detik semua tersangka dites lie detector, ternyata ada satu hal yang menjanggal, yakni hasil milik Putri Chandrawati. Hasilnya sungguh mengejutkan. Verdi Sambo, Putri Chandrawati dengan Brigadir J. Hasil tes lie detector milik istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati ternyata berbeda dengan para tersangka lainnya. Hasil tes lie detector terhadap tersangka lain kini telah dirilis dan hasilnya begini. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya jika Anda menekan tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Oke, jika sudah, mari kita simak videonya sampai selesai. Sedangkan hasil tes lie detector punya Putri Chandrawati tidak diberitahukan ke publik. Hasil tes lie detector punya Putri Chandrawati saat ini hanya akan menjadi konsumsi penyidik semata. Projustitia itu untuk kepentingan penyidik, artinya untuk penyidik saja, ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Tim penyidik, ungkap Irjen Dedi Prasetyo, bisa saja menyampaikan hasil lie detector Putri Chandrawati. Ternyata, hasil itu bakal diungkapkan pada saat di persidangan sebagai barang bukti. Kalau penyidik mau sampaikan saat persidangan sebagai alat bukti petunjuk atau keterangan ahli, terangnya. Diberitahukan sebelum, anggota khusus, tim sus, Polri memeriksa istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati menggunakan alat lie detector pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Selain Putri Chandrawati, polisi juga memeriksa asisten rumah tangganya, Susi, yang ikut dari Magelang, Jawa Tengah hingga ke rumah pribadinya sebelum penembakan itu terjadi. Pemeriksaan dengan lie detector itu dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik, Puslapfor. Polri, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Hari ini, Tisi dan Susi diperiksa dengan lie detector, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi saat dihubungi, Selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Tiga tersangka hasil tesnya tunjukkan jujur. Tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir J selesai menjalani pemeriksaan dengan alat lie detector atau pendeteksi kebohongan. Ketiga tersangka yang menjalani tes lie detector diantaranya Barada Richard Eliezer alias Barada E, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, dan Kuat Maruf alias KM. Hasil tes lie detector ketiganya tidak menunjukkan kebohongan. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap R, RR dan KM. Hasilnya, no deception indicated, alias jujur, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Andi menegaskan hasil dari tes poligraf itu dilakukan sebagai bentuk membantu penyidik dan memperkaya bukti dan petunjuk untuk penyidik. Uji poligraf sekali lagi saya jelaskan bertujuan untuk memperkaya alat bukti petunjuk, jelasnya. Sebelumnya, Polri melakukan pemeriksaan dengan alat lie detector atau pendeteksi kebohongan kepada 5 tersangka dan 1 saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. 3 tersangka yakni Barada Richard Eliezer alias Barada E, Bribka Riki Rizal, RR, dan Kuat Maruf, KM, sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Selanjutnya, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan asisten rumah tangganya, Susi, juga diperiksa dengan alat lie detector pada Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Terakhir, pemeriksaan lie detector itu juga akan dilakukan kepada ex-Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Kamis tanggal 8 September tahun 2022, setelah dirinya diperiksa soal obstruction of justice kasus tersebut besok, Jumat tanggal 9 September tahun 2022. Putri Chandrawati tak ditahan gegara punya balita. Pihak Brigadir J curiga anak angkat karena ini alasan Putri Chandrawati tak ditahan meski berstatus tersangka, yakni dikarenakan memiliki anak balita. Namun kini bibi Brigadir J, Roslin Simanjuntak, justru mengungkap kecurigaan akan sosok balita tersebut. Roslin Simanjuntak menduga anak bungsu Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini bukanlah anak kandung. Roslin Simanjuntak, bibi Brigadir J, mengatakan bahwa keluarga Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati pernah meminta anak kepada keluarga Brigadir J untuk diadopsi sebagai anak angkat. Sempat minta saat Yosua setahun kerja di situ, mak ada nggak bapak ibu, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, mau adopsi anak, bapak itu nanya ke saya kalau ada dari keluarga kita, ungkap Roslin sambil menirui ungkapan Brigadir J, Jumat, tanggal 9 September tahun 2022. Karena dari pihak keluarga Ibu Marga Simanjuntak maupun dari keluarga Ayah Huta Barat tidak ada anak yang bisa diadopsi, karena permintaannya adalah anak yang masih balita.
Keluarga kami nggak ada lagi yang bayi, karena mereka maunya yang bayi, adanya yang sudah SD, mereka nggak mau, akhirnya gak jadi, ungkapnya. Kenapa minta dari keluarga kami? Kan mungkin karena dia lihat sifatnya anak kami ini baik, artinya dia kan sudah memahami almarhum ini, sikapnya gimana, wataknya gimana, terangnya. Sehingga pada saat ini dia mengira anak yang menjadi sebuah asalan Putri Chandrawati tidak ditahan bukan merupakan anak biologisnya, yakni dia hanya merasa karena pernah dimintai anak untuk diadopsi. Bibi Brigadir Yosua, Roslin Simanjutak mengublapkan hal tersebut tidak adil, karena banyak kasus wanita mempunyai bayi tetap ditahan di luar-luar sana. Itulah hebatnya hukum di Indonesia, selalu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Banyak kok ibu-ibu di luar sana yang punya bayi, yang hamil tapi mereka dihukum, dipenjara, ditahan, tegasnya. Keputusan ini menjadi pertanyaan bagi keluarga Brigadir Yosua, kenapa seperti ini? Ataukah ada faktor kekuasaan di balik ini semua? Ini pertanyaan juga bagi kami, gegara mungkin ada orang kuat di dalam negara, seorang istri jenderal makanya tidak dihukum, kita kurang paham juga, terangnya. Seharusnya dia ditahan, tapi dia masih diberikan kelonggaran dan tidak ditahan, ya ini bukti si merasa di atas angin dan merasa tidak bersalah, ungkapnya. Pada saat tidak ditahan, Putri Chandrawati bisa membuat berita-berita baru, membuat kebohongan baru pasca dia merasa tidak bersalah. Kalau permintaan keluarga ya wajib dan harus ditahan sesuai dengan apa yang dia perbuat, jelasnya.